Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Bagi On Hafiz, Najib antara PM terbaik Malaysia. Pengerusi UMNO Johor On Hafiz Ghazi menyifatkan Najib Razak sebagai antara Perdana Menteri terbaik Malaysia dan apa yang terjadi kepadanya pada masa ini sangat menyedihkan. Berucap merasmikan mesyuarat UMNO pekan hari ini, On Hafiz menyuarakan harapannya agar pemimpin UMNO terus memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai keadilan terhadap Najib. Najib merupakan ahli parlimen pekan sejak 1986 hingga 2022. Saya akui sangat terhutang budi dengan Najib kerana dia begitu ikhlas bekerja untuk rakyat. Bukan jenis pemimpin yang berlakon depan orang ramai dan saya percaya ramai menyesal dengan apa yang berlaku pada PRU14. Saya sendiri pun masih rindukan Najib kerana banyak perkara dilakukan bekas pemimpin utama kita itu menunjukkan bahawa dia lebih sayangkan orang lain rakyat berbanding dirinya sendiri. Katanya ketika berucap di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah, Pekan Pahang hari ini. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC International. Dia juga sedang berdepan perbicaraan lain termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1 MDB. Dalam kes SRC dia pada mulanya dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Namun pada 2 Februari lalu Lembaga Pengampunan Bila Persekutuan mengurangkannya kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta. Najib kini sedang membuat permohonan agar baki hukuman penjara ke atasnya dijalani sebagai tahanan di rumah. Mengulas lanjut, On Hafiz yang juga Menteri Besar Johor mengingatkan pemimpin UMNO agar terus memperjuangkan pembebasan Najib. Saya percaya Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT sedang berusaha untuk membantu Najib walaupun kita tahu urusannya bukan mudah. Perlu melalui proses tertentu termasuk lembaga pengampunan. Namun kita harap mereka tidak akan berhenti memperjuangkan pembebasan Najib, katanya lagi. Dalam pada itu, UMNO Pekan masih menaruh harapan agar Najib mendapat pembelaan sewajarnya dan dibebaskan sebelum PRU16. Ketuanya Muhammad Fakharuddin Muhammad Arif berkata usul berkaitan perkara itu adalah antara perkara utama yang dibincang dalam mesyuarat UMNO Pekan hari ini. UMNO Pekan sentiasa terhutang budi kepada Najib dan menganggapnya sebagai simbol yang membakar semangat kami dalam meneruskan perjuangan dalam parti, katanya ketika ditemui media selepas perasmian. Bagi On Hafiz, Najib antara PM terbaik Malaysia. Pengerusi UMNO Johor On Hafiz Ghazi menyifatkan Najib Razak sebagai antara Perdana Menteri terbaik Malaysia dan apa yang terjadi kepadanya pada masa ini sangat menyedihkan. Berucap merasmikan mesyuarat UMNO pekan hari ini, On Hafiz menyuarakan harapannya agar pemimpin UMNO terus memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai keadilan terhadap Najib. Najib merupakan ahli parlimen pekan sejak 1986 hingga 2022. Saya akui sangat terhutang budi dengan Najib kerana dia begitu ikhlas bekerja untuk rakyat. Bukan jenis pemimpin yang berlakon depan orang ramai dan saya percaya ramai menyesal dengan apa yang berlaku pada PRU14. Saya sendiri pun masih rindukan Najib kerana banyak perkara dilakukan bekas pemimpin utama kita itu menunjukkan bahawa dia lebih sayangkan orang lain rakyat berbanding dirinya sendiri. Katanya ketika berucap di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah, Pekan Pahang hari ini. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC International. Dia juga sedang berdepan perbicaraan lain termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1 MDB. Dalam kes SRC dia pada mulanya dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Namun pada 2 Februari lalu Lembaga Pengampunan Bila Persekutuan mengurangkannya kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta. Najib kini sedang membuat permohonan agar baki hukuman penjara ke atasnya dijalani sebagai tahanan di rumah.
Mengulas lanjut, On Hafiz yang juga Menteri Besar Johor mengingatkan pemimpin UMNO agar terus memperjuangkan pembebasan Najib. Saya percaya Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT sedang berusaha untuk membantu Najib walaupun kita tahu urusannya bukan mudah. Perlu melalui proses tertentu termasuk lembaga pengampunan. Namun kita harap mereka tidak akan berhenti memperjuangkan pembebasan Najib, katanya lagi. Dalam pada itu, UMNO Pekan masih menaruh harapan agar Najib mendapat pembelaan sewajarnya dan dibebaskan sebelum PRU-16. Ketuanya Muhammad Fakharuddin Muhammad Arif berkata usul berkaitan perkara itu adalah antara perkara utama yang dibincang dalam mesyuarat UMNO Pekan hari ini. UMNO Pekan sentiasa terhutang budi kepada Najib dan menganggapnya sebagai simbol yang membakar semangat kami dalam meneruskan perjuangan dalam parti, katanya ketika ditemui media selepas perasmian. Bagi On Hafiz, Najib antara PN terbaik Malaysia. Pengerusi UMNO Johor On Hafiz Ghazi menyifatkan Najib Razak sebagai antara Perdana Menteri terbaik Malaysia dan apa yang terjadi kepadanya pada masa ini sangat menyedihkan. Berucap merasmikan mesyuarat UMNO Pekan hari ini, On Hafiz menyuarakan harapannya agar pemimpin UMNO terus memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai keadilan terhadap Najib. Najib merupakan ahli Parlimen Pekan sejak 1986 hingga 2022. Saya akui sangat terhutang budi dengan Najib kerana dia begitu ikhlas bekerja untuk rakyat. Bukan jenis pemimpin yang berlakon depan orang ramai dan saya percaya ramai menyesal dengan apa yang berlaku pada PRU-14. Saya sendiri pun masih rindukan Najib kerana banyak perkara dilakukan bekas pemimpin utama kita itu menunjukkan bahawa dia lebih sayangkan orang lain rakyat berbanding dirinya sendiri. Katanya ketika berucap di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah, Pekan Pahang hari ini. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC International. Dia juga sedang berdepan perbicaraan lain termasuk 4 pertuduhan salahguna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB. Dalam kes SRC dia pada mulanya dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Namun pada 2 Februari lalu Lembaga Pengampunan Bila Persekutuan mengurangkannya kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta. Najib kini sedang membuat permohonan agar baki hukuman penjara ke atasnya dijalani sebagai tahanan di rumah. Mengulas lanjut, On Hafiz yang juga Menteri Besar Johor mengingatkan pemimpin UMNO agar terus memperjuangkan pembebasan Najib. Saya percaya Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT sedang berusaha untuk membantu Najib walaupun kita tahu urusannya bukan mudah. Perlu melalui proses tertentu termasuk lembaga pengampunan. Namun kita harap mereka tidak akan berhenti memperjuangkan pembebasan Najib, katanya lagi. Dalam pada itu, UMNO Pekan masih menaruh harapan agar Najib mendapat pembelaan sewajarnya dan dibebaskan sebelum PRU-16.